Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Jody Y Channel. Nah, ini aku sedang berada di karoseri Adi Putro lagi ya teman-teman, di Malang, Jawa Timur. Nah, ini alhamdulillah aku berkesempatan untuk menjemput unit terbarunya milik PO Sedia Mulia, Pribumi Asli Wonogiri teman-teman. Nah, wah ini kabar gembira banget ya, bahwa ada unit baru teman-teman, Sedia Mulia Jetbus 5. Wah ini Pribumi Wonogiri beli Jetbus 5 lur. Nah, ini sudah masuk finishing ya unitnya. Jadi total ada 2 unit. Yang satu masih rangka teman-teman. Jadi yang satu ini udah hampir selesai, yang satu masih rangka. Jadi kita jemputnya ya pada kesempatan kali ini itu satu unit dulu teman-teman. Nah, jadi ini aku baru sampai ya, nyusul teman-teman. Jadi nyusul tadi ada acara di Surabaya dulu, langsung cus ke sini. Dan ini masih di cat teman-teman ya. Jadi ada beberapa cat yang warnanya kurang cocok gitu kan, terus dicat ulang, terus habis itu nanti di vernis, terus masuk water test dan lain-lain pokoknya. Tahapannya masih banyak sih, paling keluarnya nanti ya sekitar malam lah, sekitar jam 8-an. Ya mudah-mudahan pencahayaannya bagus sih ya di sini. Oke, ikutin terus videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Nah, ini aku bareng sama Mbak Mini. Dia main ke karoseri coy. Bawa istri ke karoseri. Mau beli bis, Mbak? Mau beli bis, Mbak? Tumbas. Ini bareng sama Mas Diego sama Mas Renaldo juga. Ini kita bareng tadi dari Solo ya, tapi pisah karena aku ada acara di Surabaya dulu, jadi kita pisah. Aku nyusul ke sininya. Tahu-tahu hilang. Iya. Golei. Kalau suarane matur nuwun, Pak. Udah deh wong aku. Amin. Dan wis, wis. Ora apa. Lah piye wong kowe wadon ning mburi kok. Turu. Oke, unitnya ada di dalam ya. Nah, unitnya ada di dalam tuh gabung sama unit-unit yang lain, teman-teman ya. Banyak yang lain, ada DD, ada MHD, ada SHD, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali, ada bis kampus juga, macam-macam. Nah, ini dia teman-teman unit Sedia Mulia ya. Nah, Sedia Mulia Jetbus 5. Wah, ini udah ada julukannya teman-teman. Kartika ya, ini julukannya untuk unit pertamanya. Jetbus 5 Sedia Mulia. Wah, keren banget sih ini. Tapi ini masih di finishing ya, ini livery-nya gitu. Main gradasi warna ya. Ini masih finishing dan ini menggunakan sasis Hino RM 280 ABS, teman-teman ya. Dia sudah space frame ya. Bagasi tembus space frame ya. Tuh. New RM 280 ABS ya. Dan livery-nya SM Sedia Mulia. Kita turut berbangga lur, ini bumi Wonogiri coy. Mau kemana ini? 1626 JRG ya. Jadi ini masih pengerjaan ya, tahap pengerjaan gitu. Dan masih banyak sih mencet-mencet ini gitu. Kemungkinan ya, ya mudah-mudahan nggak sampai besok sih. Untuk interiornya, ini infonya sih sudah rampung ini ya. Jadi sudah selesai interiornya, tinggal eksteriornya aja dicetin gitu ya. Tinggal eksteriornya aja. Mantep sih ya. Nanti setelah di pernis gitu, terus water test, baru kita lihat ini udah rampung semua kan, baru kelihatan pasti keren banget ya. Oren keren, Sedia Mulia pokoknya luar biasa ini.
BTW ini udah ada basurinya teman-teman ya. Nah, tuh udah ada basurinya. Ini basuri V4 ya. Sudah berbasuri sejak lahir. Jadi udah pakai basuri teman-teman ya bis ini nantinya. Dan ini basurinya udah dipasang infonya. Udah dipasang. Ini sebenarnya udah rampung sih interiornya. Cuma kayaknya nanti aja kita reviewnya karena ini gelap ya, masih gelap kalau di dalam gini. Ya, kalau jadinya malam pun ya terpaksa nih. Sore-sore kita review dulu di sini atau enggak ya malam. Nantilah lihat nanti aja. Nah. BTW ini SHD ya, teman-teman. RM280 ABS, dia sudah SHD dan juga double glass, teman-teman. Sama seperti teman-teman yang lain, ini juga sama ya. Kembar ini ya. RM280 ABS ya. Sama bass premium juga ya. Mantap nih. Ya, teman-teman, ini jadi masih proses finishing ya, masih dempul-dempul itu bagian atas. Masih polas-polas, cacet ya. Nah, mudah-mudahan sih hari ini ya teman-teman ya, karena ini udah sore, udah mau maghrib, dan ini istirahat dulu, buka puasa. Kita juga mau nyari makanan ya, karena ini bulan puasa, kita nyari makanan ke luar paling ya. Nah, ini langsung dari Kemudi Mas Arto, koordinasi sama pihak Adi Putro ya, gimana gimananya. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa rilis. Kalau nggak bisa hari ini ya paling besok ya. Besok mudah-mudahan ya, besok pagi gitu, atau ya paling agak-agak siangan lah gitu ya. Jadi nggak sabar teman-teman ya, nunggu rilisnya. Ya, habis ini kita mau makan dulu ya, sama teman-teman dari Setia Mulia ya, sama yes Ronaldo, Diego dan lain-lain. Makan dulu, kita buka puasa dulu. Ya teman-teman, kita buka puasa dulu ya di sini, di warung makan Mbak Sri bareng teman-teman Setia Mulia ya, sama Setia Mulia Mania juga. Mantap, yuk kita makan dulu, gasken buka puasa. Yes, alhamdulillah buka puasa ini bareng buka puasa Setia Mulia. Pas, alhamdulillah puasa hari ini lancar. Alhamdulillah ya Mas Ronaldo. Ya, coba baca syahadat. Disuruh login. Oke, teman-teman, kita udah makan ya. Tadi habis makan udah kenyang semua ya. Nah, ini pakai HiS premiumnya milik Setia Mulia dan kita mau masuk lagi ke dalam, teman-teman. Kamu mau beli bis ya? Hei, mau beli bis? Ini tuh, sasis. Beli, nah. Oke, teman-teman, ini alhamdulillah armadanya sudah hampir selesai ya, ini ya. Nah, ini udah dinyalain, tinggal makan, udah kayak gini nih ya. Ya hampir jadi, wah, mantep banget warnanya. Orange keren. Sedio montore anyar lur. Nah, alhamdulillah.
Oke mas, masuk, masuk, nyambung, tekan kono. Wah mantap ini. Sing gue bebas. Yes. Yo, satu dia. Eh, cocok jadi duta besar ini. Mantap. Nah, ini teman-teman ya, sekilas livery-nya. Wah, keren banget. SM. Setia Mulia. Livery garis-garis di sini ada ornamen ya. Dengan huruf SM ini ya, ornamennya. SM Setia Mulia. Keren banget sih. Ini green warnanya. Bismillahirrahmanirrahim, persiapan keluar ya. Setia Mulia Kartika. Pakaiin dulu sebelum rilis. Cakep banget. Yo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rilis dari karoseri Adi Putra. Bus Setia Mulia dengan julukan Kartika, body jet bus 5 SHD, dia pakai Hino RM 280 ABS ya. Ini dia, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat dan sukses untuk PO Setia Mulia. Alhamdulillahirabbil alamin, telah rilis bus Setia Mulia Jet Bus 5 SHD. Satu unit dulu, satu unit lainnya masih menyusul ya. Nah. Ini sesi ya, foto bersama ya, teman-teman ya. Satu, ya. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Okay. Sekali lagi. Satu, dua, tiga.
Oke, teman-teman, ini bisnya nyolar dulu ya sebelum melanjutkan perjalanan. Kita bawa pulang ke arah Wonogiri, teman-teman ya. Nah, tapi aku kayaknya turun Solo, teman-teman. Turun Solo, terus ini isi solar dulu. Dan ini bareng nih sama teman-teman Malang Surabaya N7549 UG ATB-an ya. Mantap nih. Jetbus 5 Kartika Setia Mulia. Ya, ini kita beli kopi andalan ya. Kalau rilisan ya di sini di pomnya apa ya? Pom Karang lo. Sini ada bakul kopi dan bareng teman-teman Malang di sini. Wih, selalu setia dan selalu ada. Jam berapapun ready yo, pas yo. Ready pokoknya. Tiap hari. pokoknya yo wis lah. Mesti yo ono ya. Jadi lu kayak basecamp lah. Basecamp ya Mas. Yes, luar biasa. Iki barang iki. Is basecamp ning kene. Angger rilisan mesti ketemu arek-arek ya. Alusan kok. Teman-teman, ini dia interior dari Sedia Mulia Jetbus 5 ya. Nah, dia udah full modifikasi, udah full LED lampunya ya, di RGB. Nah, RGB dan ada lampu diskonya nih. Di depan, tengah dan juga belakang ini yang nyorot ya. Dan ini total ada 50 seat, teman-teman, tapi bisa request ya, jadi teman-teman penyewa itu bisa request mau berapa seat bisa gitu kan ya, kalau di bis pariwisata biasanya seperti itu. Dan seatnya ini menggunakan AMG teman-teman ya. Nah, AMG total 50 seat tapi nggak kerasa sempit teman-teman kalau AMG itu, karena dia kursinya lebih tipis memang, jadi lega gitu. Nah, kayak gini aku 175 cm aja dia nggak mentok ya. Padahal ini total 50 seat. Nah, ini keunggulan dari seat AMG teman-teman. Dan di sini ada pegangan tangannya ya. Nah, pegangan tangannya. Dan ini ada tempat naruh barang di sini ya. Ini tapi masih plastikan ya teman-teman ya. Dan untuk lover AC-nya sama seperti Jetbus 5 pada umumnya ya. Model sabuk mermaid man dengan mutiara di tengah-tengahnya. Nah, ini gunanya untuk mengaktifkan lampu baca. Dan di tengah ini ada port USB charger teman-teman ya, port USB charger. Dan ini tombol untuk pengatur AC ya, ini
di sini ada dua buah televisi. Nah, itu televisi di depan dan juga di tengah. Bagasinya model bagasi tertutup ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman buka. Nah, seperti ini. Nah. Yes. Mantap, enak. Yes. Selamat dan sukses. Setia mulia. Mantap ya. Yes, langsung do mapan turu iki. Buat setia mulia, pokoknya makan sukses untuk jadi pribumi Wonogiri yang paling terdepan. Amin ya robbal alamin. Ya. Oh iya BTW, di tiap seatnya sampai ke seat yang paling belakang ini sudah dilengkapi dengan safety belt teman-teman ya. Nah seperti ini safety beltnya, jadi aman ya. Safety beltnya udah ada, audionya dia pakai merek Diablo ya. Mantap bas-basannya, suaranya itu luar biasa ya. Mantap pokoknya Dino RM280 ABS Jetbus 5 SHD. Full variasi mulai dari lahir. Udah ada basuri, terus lampu warna-warni kayak gini, RGB ya. Dan lain-lain pokoknya lampu diskotik, segala macam pokoknya full variasi strobo. Udah ada teman-teman ya. Mantap nih ya. BTW untuk lapisan seatnya ini menggunakan kulit sintetis teman-teman ya. Kulit sintetis dan di belakangnya ini plastik ya. Ini plastik dan ini dilapisi kulit sintetis juga yang bagian sini sebelah bawah, tengah ke bawah. Nih ya, tengah ke bawahnya. Dan di tengah-tengahnya ini ada logo Sedia Mulia SM. Ya pariwisata mantap nih. Nah teman-teman di depan sini ini ada dispensernya ya. Nah jadi buat teman-teman yang berwisata dengan bus Sedia Mulia Pariwisata ini, teman-teman gak takut buat kehausan teman-teman. Jadi di sini ada dispenser dan ini buat tempat galonnya nih ya, tempat galon terus nanti pasti dikasih gelas segala macem. Dan di atasnya ini ada cup holder-nya. Nah, ini buat naro minum kayak gini nih. Ya. Nah, ini dispensernya. Jadi pengoperasiannya gampang. Ini tinggal dicetrekin, nyala, lek, terus di tuasnya ini di ngalir. Terus diangkat gitu. Kalau mau air panas, ini tinggal dipencet gitu. Itu aja sih ya. Sama seperti bis-bis malam itu udah banyak yang pakai juga dispenser seperti ini ya. Luar biasa pokoknya. Ini TV-nya gede banget coy. TV-nya besar dengan audio yang super. Mantep ini ya.
KM 726 ya. 726 rest area ya, daerah Jawa Timur kan ini paling proper. Nah, mantep banget ya dalemannya. Peh. Aruh dewe barang lur lur. Peh, mantap. Koktipnya full basuri P4. Nah. Head unitnya udah touch screen. Mantap ya, Pak ya. Wis. Aruh dewe lur barangnya. Wis. Memang gantengnya bukan main ya ini ya. Sedia Mulia Kartika. Satu dari dua unit. Ini satu dulu yang rilis. Nah, Iverinya elegan, simple, mantep pokoknya ya. Dibalut body jet bus 5. Untuk memperkuat divisi pariwisatanya teman-teman ya. Karaoke. Maaf. Kasetnya. Maaf Mas, kasetnya ludruk. Itu besok dicopot kamera belakangnya ya. Iya, ganggu itu, ganggu peserta. Kembali padamu kasih. Setelah lama ku tidak pergi, lama sudah ku menanti, menanti memadu kasih penerus. Kukira rindu segala-galanya, kukira kukira rindu segala-galanya. Mantap ya. Barat kopi sopo kafe, tile tile sopo kafe, tulang kete tile tile. Ini kita berangkat dari rest area KM 726. Setelah rest sebentar langsung cus solo. Enak. Request permata hati. Mantap. Tidur. Permata hati jauh. Mas. Solo masih jauh. Permata hati Mas. Kalau ngereh kerune. Kita dibesarkan ngereh kerune. Yo, permata hati Mas. Senes pela Mas permata hati. Permata hati. Lagu ini mengisahkan kisah cinta yang LDR, LDR. Abang Budi, kumaha, teman? Oke. Semua tangan di kepala. Semua kepala di tangan. Tu kau
dulu ALS. ALS tak kira bisa apa. ALS ini nggak ada paket 398.
Oke, teman-teman, alhamdulillah ini kita tiba di kota Solo tercinta ya. Dan ini kita mampir dulu makan di soto daging sapi depan Ricis ya. Sini. Kita mampir makan dulu. Ini full lesehan. Nah. Oke. Okay. Kita makan dulu ya. Oke, okay, teman-teman, ini bisnya lanjut ke Garasi Wonogiri langsung pulang ya. Nah. Yes, alhamdulillah. Selamat atas rilisnya JetBus 5 Sedia Mulia. Ini makin mewarnai dunia perbusan terutama di daerah Wonogiri. Dengan armada spesial JetBus 5, wah keren banget ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.